guys, selamat datang ke YouTube channel. Okay. Okay, semalam aku ada pergi kedai Uncik ni kan. Aku ternampak ni tau. Aku ternampak Maggi Mak Kari. Okay, Maggi Mak Kari. Maggi Mak. Ni first time aku jumpa kat kedai sebab sebelum ni memang aku tak pernah jumpa pun yang ni. So, aku tertarik. Lepas tu aku belilah satu. Dan aku belilah satu. Aku tengok saya imbas je. Aku cakap macam dia punya box ni. Macam ada mak tau dalam ni. Okay. Tapi sebelum aku beli tu, aku dah baca lah komen orang. Maggi Mak ni pernah keluar sebelum ni. 30 tahun yang lalu kot. Pernah keluar lah. Then sekarang keluar balik. Diorang kata dah lama menghilang. So benda ni macam rare lah. So aku beli satu. Semalam harga dia RM8.20. Sebab ada juga yang dekat pasar raya jual RM9 lebih. RM9.9 kalau tak silap aku. Okay. Lepas tu packaging dia macam ni lah. Macam ni. Lepas tu kalau kita tengok sekali imbas ni macam ada mark. So aku tahulah dalam ni ada mark ke tak kan. Dia kata kat sini, kat box ni, ni mati dalam mak anda. Dia kata mak anda. Aku tak sure. Sebab aku tak pernah pun beli benda ni. Dan aku tak pernah tengok pun orang macam review Maggi Mak ni. So aku nak try. Aku nak try lah. Aku nak try dan aku beli satu. Mungkin ada mak. So kita tengok kat dalam ni macam mana. Kan. Okay. So dalam ni dia kata ada 4 pack. Okay, 4 pack. So jom kita buka lah kotak dia. Okay. Actually yang ni dia ada 2 flavor. Satu kari. Yang ni kari dan satu lagi ayam. Ada 2 je lah. Yang lain aku tak nampak ya. Aku ada tak tahulah pula kan. So aku beli yang kari lah. So beli yang kari. Kita buka macam biasa. Buka kotak. Tengok kat dalam dia macam mana. Kan? Kalau kita sekali imbas ni tengok macam ada mak dalam dia. Tada. Ini dia guys. Comel. Ada 4. Itu je. Okay. Itu je dia. Aku ingatkan ada mak. Inilah dia. Kena tengok betul lah kan kalau nak beli. So aku tengok sebab dia punya iklan ni. Kalau Maggi Kari dia punya mak ni kalau merah. Lepas tu yang satu lagi tu kalau hijau. Aku ingatkan kalau beli yang kari dapat mak merah. Kalau beli yang ayam dapat mak hijau. So aku pedih lah merah kan. Lepas tu tengok ayam ni ni mati dalam mak anda. Kita macam confused. Ni nak suruh kita guna mak kita ataupun dalam ni ada mak. Ataupun dalam ni memang ada mak. So actually kalau Maggi Mak ni memang tak ada mak pun dalam dia guys. Dia ada 4 bungkus macam ni kecil je. Aku ingatkan dalam ni macam 4 bungkus. Lepas tu ada mak kecil kan. Mungkinlah dia letak Maggi ni dalam mak kan satu. Okay muat kan. Rupanya tak ada guys. Okay. So kalau nak beli Maggi Mak ni korang kena hati-hati jugalah. Actually dia tak ada mak pun dalam ni. Okay. Masa first time aku nampak tu semalam. Aku tengok memang masih ada mak dalam ni. Aku pun tak ada nak baca sangat. So kita unboxing. Macam ni je lah dia punya ni. So ni mak dia. Ni dia punya Maggi dia. So kita try masuk dalam mak. Tengok. Tengok dia punya apa Maggi dia tu memang kecil je memang untuk mak guys. Harga dia boleh tahan mahal ada 4 je. Harga dia RM8 lebih maknanya RM1-2. Mungkin beza dia Maggi ni cepat masak kot kan sebab untuk mak. Tu dia. Kecil je guys. Kalau duduk ofis sesuai lah beli. Tapi aku rasa macam mahal jugalah. Kan harga dia tu kan. Kecil je nampak. Sikit je. Memang muat dalam mak. Itu je lah kelebihan dia. Boleh muat dalam mak. Yang satu lagi tu pun mahal juga kan. Maggi cup tu. Maggi cup tu satu cup tu RM1 lebih eh. RM3 lebih ke apa. Tu pun ni. Better jimat yang ni kot kan. Guna mak sendiri. So kita pakai mak sendiri.
letak air panas. Tak tahulah apa rasa dia, kita try buat. Okay, ni lebih cepat masak lah. Tak boleh letak air banyak, tak sedap. Okay, lepas tu kita buka dia punya perencah. Dia ada bagi perencah ni je lah, perencah kari dia. Itu je. Itu je, geng. Okay. Memang macam sebiji, macam kari Maggi, apa? Cup. Macam cair je ni. Aku letak banyak eh. Ni actually nak lagi ni kena air lagi sikit. Guys eh. Tak pekat ni. Macam cair. So kita tunggu kejap. Dalam beberapa minit dia cakap kat sini ada. Sini kat kotak ni adalah dia punya cara penyediaan tu. So tengoklah apa yang dia suggest kat sini. Kita jap. Okay, dia kata 250 ml air je. Aku letak dalam 300 kot. Air panas, lepas tu perencah. Lepas tu masuk mie. Itu je lah. 3 minit. 3 minit siap. So, kita tunggulah sama 3 minit. Okay ke tak eh? Okay, sementara kita nak tunggu Maggi kita siap. Kan? Aku nak cakap lah pasal kotak mak ni. Maggi mak ni. Okay. Actually, aku beli Maggi mak ni. Sebab aku ingat first ada mak kat dalam dia. Rupanya tak ada. Okay, jangan tertipu lah. So kalau nak beli, korang kena baca betul-betul. Macam aku mungkin salah lah semalam. Sebab aku tak baca betul-betul. Dia kata nikmati dalam mak anda. So dia suruh guna mak kita sebenarnya. Bukan dia bagi mak. Okay. Sebab dia punya ni harga dia RM8 lebih dekat RM9. Aku bajet dia ada mak kecil dalam dia. Rupanya tak ada. Dan dalam dia ada 4 pack lah. 4 pack. So kita boleh dapat 4 kali makan lah. Maksudnya satu pack jatuh RM2 lah. RM2.10 ni tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So kalau korang nampak yang ni Maggi mak ni, kalau korang rasa dalam dia ada mak, jangan tertipu lah. Tak ada mak pun, dia just Maggi kecil yang kita boleh, yang kita boleh masak terus dalam mak lah. So korang tak payah nak pecah-pecahkan. Memang dia muat-muat mak kita. Okay, kecil dan comel. Ini je. Okay guys, actually Maggi ni siapa yang veteran tu orang dah tahulah. Sebab dulu pernah keluar orang kata. Sebab aku ada terbaca jugalah komen orang. Dia kata Maggi mak ni pernah keluar 30 tahun yang lalu. Guys, lama ni, rare. So sekarang dia keluar balik. So yang ni lah, itu sebabnya first time aku pun nampak. Sebab sebelum ni mungkin aku tak, yalah, kecil-kecil dulu kan, tak perasan pun benda ni. So mak-mak kita tahulah kot ada. So dia keluar balik. So sangat-sangat rare lah. Jarang jumpa. Itu pun kat tempat aku ni ada satu kedai je. Dan lain tak ada. That's why aku tertarik nak beli. Dan aku ingat dalam kotak ni ada mak. Rupanya tak ada. Okay. Okay. Agak-agak dah siap ke mie kita ni. So untuk yang memang kerja kat office, sesuai lah. Biasanya dulu kalau kita ni, kita beli cup kan, Maggi cup tu RM2 lebih. Ada tempat lagi mahal kot. So yang ni lebih jimat sikit lah. Tapi ada juga kedai yang apa ni, mall yang jual RM6 lebih untuk satu kotak. Tak tahu kat mana. Tapi nasib aku kalau dapat, korang dapat yang murah. Aku dapat RM8.20. Okay. Ada yang ada juga kata-kata letak harga RM9 lebih. Harga dia macam ada mak kat dalam. Okay guys, aku rasa dekat Shopee tak tahu ada ke tak. Nanti aku akan try cari. Dan aku akan drop link lah kedai dekat description kalau korang nak beli lah. Okay, sekejap. Kita rasa dulu tengok macam mana dia punya ni. Aku terletak air banyak ni, 300. Dia suruh 200 ml. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, so Maggi Mak ni tak ada apa yang special pun. Cuma dia punya bentuk kecil, dia punya rasa pun macam Maggi cup. Itu je lah. Okay, so macam biasa, siapa yang nak beli, korang jangan lupa tekan link dekat bawah. Okay, okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye-bye.